Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ahmad Abdul Talib dalam rancangan Soal Jawab. Hari ini, nama yang berhormat Ustaz Nasharuddin Mat Isa meniti di bibir pengikut politik tanah air. Satu masa dulu, YB Nasharuddin, anak didik Allahyarham Datuk Fazil Noor, pemimpin PAS yang dihormati, ditatang bagai minyak yang penuh. Hari ini beliau disingkir begitu saja. Tiada pembelaan yang jelas, tiada sebab-musabab yang nyata. Ustaz Nasharuddin bagaikan pemimpin yang sudah tiada harga. Kita cuba selami hatinya malam ini. Yang berhormat, selamat datang ke rancangan Soal Jawab. Terima kasih, Tok. Ustaz, saya nak tanya, macam mana cerita Ustaz ni? Dulu, satu masa dulu ditatang dengan minyak yang penuh. Hari ini, orang kata Ustaz Nasharuddin tak relevan dalam Ustaz. Dalam PAS. Cuba Ustaz cerita sikit latar belakang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi, Datuk. Pertamanya, saya teringat ketika almarhum Ustaz Fadil menghubungi saya melalui telefon ketika nak melantik saya sebagai Setiausaha Agung dahulu. Waktu maghrib, saya nak keluar ke masjid. Beliau sebut bahawa besok dia minta saya resign. Dan resign daripada mana tu? Daripada jawatan saya sebagai pensyarah di Fakulti Undang-Undang UKM. Okay. Dan dia sebut dilantik ni, dia kata benda ni bukan senang. Jawatan ni mencabar dan komitmen diperlukan. Dan dia kata tak mudahlah kerja ni kalau banding dengan pensyarah. Jadi mengingat kembali kepada apa yang disebut oleh Ustaz Fadil itu dan apa yang dilalui sekarang ini, saya anggap ini adalah merupakan sebahagian daripada lumrah mereka yang tidak terlibat untuk memperjuangkan sesuatu. Dan sudah tentulah benda ini bukan menyediakan di hadapan kita kapet merah untuk mudah dilalui begitu saja. Jadi pada masa itu agaknya Ustaz sudah dapat bayangkan bahawa dalam politik, tak kira mana parti politik pun, sepak terajang dia begitu kuat. Tapi apakah Ustaz lihat ataupun menjangkakan ia begitu perit dan getir? Seperti macam mana yang berlaku saya, hari ini? Saya lah pernah membaca dan pernah mengikutilah apa yang disebut sebagai politik itu dan permainan di dalamnya dan sebagainya. Tetapi bila saya berada di dalam kancah itu, saya dapat menghayatinya dan dapat kemudian mengetahui bahawa apa yang kita baca melalui teori-teori yang sebelum ini, kita lihat dalam filem, kita lihat dalam bacaan kita dan sebagainya adalah benar. Dan macam saya sebut tadilah, inilah merupakan satu daripada proses untuk mengajar kita untuk menjadi matang, insyaAllah. Tapi pada masa itu bukanlah mengharapkan ataupun menjangkakan kapet merah itu ditaruh di sini, dibentang di situ untuk sebuah masa, kan? Memang saya tidak menjangkakan, maknanya sudah bersedia untuk berhadapan dengan satu alam baru bagi saya. Kerana kemarin saja saya seorang pensyarah, saya berdepan dengan pelajar-pelajar saya dalam alam akademik. Tiba-tiba beralih ianya kepada dunia politik yang pada ketika itu pula kebetulannya pada tahun 1999 di mana kita sedang sibuk dengan persiapan pilihan raya dan sebagainya. Jadi bila dilantik saja saya sebagai Setiausaha Agung itu terus melaksanakan tugas-tugas untuk persiapan pilihan raya pada ketika itu. Memang maknanya mula saja masuk office terus membuat persiapan untuk pilihan raya, jadi sesuatu yang begitu mencabarlah bagi saya. Jadi bila masuk begitu, seolah-olah dengan pemilihan yang dibuat oleh Allahyarham Datuk Fazil Noor, seolah-olah YB diberi jalan mudah, tapi tak sebegitu, kan? Dalam politik tak sebegitu. Mudah mungkin dari segi jawatan yang diamanahkan kepada saya lah. Kerana saya betul pada ketika itu adalah merupakan Esko Pemuda PAS Pusat. Tapi diangkat saya daripada Esko Pemuda PAS Pusat ini terus ke jawatan Setiausaha Agung, sesuatu yang besarlah bagi penuh sebuah parti politik yang penuh dengan tanggungjawab. Apatah lagi macam saya sebutkan tadi, terus memikul tanggungjawabnya hari keesokannya untuk kita membuat persiapan ke arah pilihan raya 1999 di bawah kepimpinan almarhum Ustaz Fadil pada ketika itu, di mana kita menang dengan satu jumlah kerusi yang agak masya-Allah boleh kita banggakan. Jadi Ustaz, apa puncanya daripada satu tahap yang begitu tinggi, penuh dengan tanggungjawab, dengan jangkaan masa depan yang cerah? Jadi apa puncanya hari ini keadaan sudah berubah? Mungkin boleh YB Ustaz terangkan sikit kepada kita. Masa itu sudah tentu akan berubah. Gaya kepimpinan juga akan berubah dan orang yang memimpin juga berubah.
partinya kekal seperti itu, dasarnya tidak pernah berubah dari segi dasar. Tapi bila kita berdepan dengan suasana politik yang semakin mencabar dan realiti yang baru yang tidak sama pada zaman itu mungkin dengan cabaran-cabaran semasa, apatah lagi pula dengan andaian-andaian semasa yang tak sama dengan zaman itu, sudah tentulah kadang-kadang mungkin ada beberapa pandangan dan pendapat saya lah seperti secara khusus ini mungkin tidak sama, yang mengakibatkan khasnya apabila saya melontarkan beberapa pandangan selepas saja saya tidak memegang jawatan Timbalan Presiden itu secara terbuka terhadap pendirian parti, saya mula sudah berdepan dengan beberapa permasalahan. Tapi saya lihat antara isu utama yang membawa kepada timbulnya semacam konflik itu bermula pada tahun 2008, selepas saja pilihan raya 2008, di mana telah ada satu perkembangan dalaman politik pada ketika itu yang telah mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu tindakan. Saya akur dengan arahan tersebut, tapi apabila saya melaksanakan arahan tersebut, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan atau mungkin di suku perjalanan, saya dilabel terkendala tak boleh buatlah. Bukan, saya dilabelkan seolah-olah punya agenda pribadi untuk dalam melaksanakan tugas tersebut. Saya nak tanya YB Ustaz. Saya bercakap dengan kawan-kawan lain dalam PAS. Kalau tak silap saya, beberapa pemimpin kanan PAS dia beri tugas khas untuk mencari titik-titik pertemuan antara PAS dengan UMNO. Kalau saya sebagai orang Melayu Islam, saya melihat PAS dengan UMNO ni orang kata macam sepupu aja. Jadi betul ke ada pada masa itu arahan meminta pemimpin tertinggi PAS cuba mencari titik-titik pertemuan dalam dengan UMNO, dan apakah ustaz masa itu dipertanggungjawabkan? Memang ada satu Datuk, keputusan mesyuarat Majlis Syura Ulama pusat yang bersidang pada 24 April 2008 yang telah memutuskan, saya ingat lagi minitnya itu, yang telah memutuskan supaya presiden, timbalan presiden yang pada ketika itu adalah saya dan Setiausaha Agong untuk mengadakan perbincangan dengan mana-mana parti politik bagi membincangkan masalah dan masa depan Islam dan orang Melayu. Jadi bukan hanya dengan UMNO lah. Yalah, topik ataupun minitnya menulis dengan mana-mana parti politik untuk membincangkan masalah masa depan orang Melayu dan Islam. Okay. Dan tentulah kalau nak bincang masalah masa depan orang Melayu Islam ni, takkan kita nak bincang dengan dengan MCA, takkan kita nak bincang dengan MIC, tentulah dengan UMNO. Jadi akur kepada arahan itu dan keputusan Majlis Syura Ulama itulah yang saya menggerakkan keputusan itu dan mengadakan perbincangan dengan pimpinan-pimpinan UMNO pada ketika itu, dengan Perdana Menteri Yang Berhormat, Amat Berhormat Perdana Menterinya, dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi ia berlaku di peringkat yang paling tinggi, maknanya harapan pada ketika itu kalau boleh di peringkat atasan itu mencari titik-titik pertemuan dengan harapan ia boleh turun dan menjadi satu perkara yang boleh dilaksanakan. Ya, yang dibincangkan di peringkat Majlis Syura Ulama pada ketika itu melihat senario yang jauh lebih luas daripada hanya bacaan politik jangka pendek. Tapi melihat kepada masalah dan masa depan kepentingan Islam, kepentingan orang Melayu yang secara perlembagaannya adalah merupakan Muslim. Jadi melihat kepada kepentingan ini dengan perkembangan politik yang pada ketika itu memerlukan supaya satu tindakan yang lebih lebih agresif, kalau boleh saya gunakan perkataan itu, dan lebih komprehensif demi menjamin masa depan tadi saya sebut tadi, masa depan Islam dan masa depan orang Melayu, tanpa menafikan kita realistik bahawa kita duduk dalam masyarakat majmuk. Kita tidak menafikan itu, tapi sudah tentulah prioritinya adalah Islam dan orang Melayu. Jadi dalam perbincangan itu YB Ustaz nampak tak tanda-tanda ataupun yang jelas menghala kepada perpaduan pada masa itu, nampak tak?
tugas saya adalah untuk berbincang. Mana sudah tentulah keputusan itu bukan di tangan saya ataupun di tangan tiga orang yang telah diamanahkan itu untuk membuat sebarang keputusan. Tapi dalam siri-siri perbincangan itu sudah adalah tanda-tanda ke arah itu. Tapi macam saya sebut tadi lah, bila sampai saja di 1/4 perjalanan, timbul isu yang mengatakan bahawa agenda ini adalah agenda pribadi yang tidak diketahui oleh umum, yang mengakibatkan berlaku U-turn hasil daripada keputusan yang telah dibuat itu. Keputusan itu dibuat oleh Dewan Syura, Majlis Syura Ulama. Majlis Syura yang menyuruh pemimpin kanan PAS bertemu dengan pemimpin kanan UMNO. Jadi di mana timbulnya pada masa itu kata-kata ada agenda pribadi ataupun lari daripada tujuan asal? Soalan Datuk ni adalah soalan yang tidak saya fahami daripada hari saya dibuat tuduhan sedemikian sehinggalah ke hari ini. Kerana saya hanya melaksanakan tugas sebagai ahli Majlis Syura pada ketika itu dan sebagai timbalan Presiden, akur kepada keputusan Majlis Syura Ulama untuk melaksanakan ianya. Tapi ialah kata Arab, qadarallahu masya, takdir Allah SWT itu dikendaki seperti mana yang telah berlaku. Berlakulah rentetannya bermula daripada hari itu sampai ke hari ini bagi menjawab soalan Datuk yang awal tadi. Jadi kalau orang biasa tanya Wabi Ustaz sekarang, apakah perkara pada masa itu, usaha untuk menyatu padukan atau mencari titik-titik pertemuan itu hari ini sudah berkubur tanpa nisan, apakah ia tidak akan bangkit lagi di satu masa nanti? Saya sebagai orang yang dilihat ataupun disebut sebagai orang yang sudah tidak lagi mengikut ajaran parti lah, macam mana agaknya Ustaz melihat itu? Kalau sebagai ahli biasa parti, saya sendiri tidak boleh bercakap bagi pihak parti. Tapi sebagai seorang Muslim Datuk, sebagai seorang orang Melayu, rata-rata yang saya berjalan, rata-rata yang orang menegur saya, rata-rata orang yang berhubung dengan saya meminta supaya agenda ini jangan dikuburkan. Demi masa depan agama, demi masa depan bangsa. Tidak ada salahnya saya berbangga dengan bangsa Melayu saya. Saya lahir sebagai seorang Melayu. Apa salahnya saya berbangga dengan bangsa saya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbangga dengan bangsa Quraisynya sampai disebut dalam satu hadis pemimpin itu adalah daripada orang Quraisy. Berbangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisynya itu. Jadi saya sebagai seorang Melayu, apatah lagi sebagai seorang Muslim, kalau mungkin tidak dapat saya laksanakan agenda tadi atas kapasiti yang sebelum daripada ini, tapi insyaAllah akan cuba kita gerakkan melalui apa sahaja cara bagi memastikan kan apa yang Allah sebut inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, itu in sesungguhnya ini adalah merupakan umat kamu, umat yang satu, harus dijadikan sebagai satu agenda nasional yang harus didukung oleh setiap mereka yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin Ustaz, saya bercakap dengan orang akademik dan orang biasa, tak kiralah sama ada di pejabat ataupun sambil minum teh, mereka mengatakan mungkin kejayaan pada masa itu sudah menunjukkan tanda-tanda kejayaan. Mungkin ada puak ataupun ada pihak yang tak mau melihat benda itu berlaku. Mungkin saya tidak menolak kemungkinan tersebut, yang mungkin mereka juga ada agenda-agenda tersendiri. Tetapi saya rasa payah juga untuk kita nak menerima penolakan daripada orang yang mengaku dirinya Muslim, apatah lagi kalau dia atau mengaku dirinya sebagai Melayu, untuk menolak agenda kepada kesepaduan ummah ini. Tidakkah perpaduan itu, kesatuan itu dan wahdah itu merupakan kekuatan untuk kita, kekuatan yang boleh kita jadikan teras untuk kita maju ke depan, majukan negara, majukan agama, majukan bangsa. Jadi kalau kita bercerai-berai, saya sebut baru-baru ini dalam satu temu bual di sebuah rancangan TV lain, saya nyatakan, kita lihat perkembangan di Syria sekarang ini, ataupun di negara Arab sekarang ini, yang paling dekat untuk kita lihat perkembangannya adalah di Syria. Sekarang ini sudah ada suara memanggil kepada penyatuan selepas negaranya porak-peranda sudah dirobek sedemikian rupa baru mengajak kepada perpaduan. Saya lontarkan soalan, adakah dalam konteks Malaysia juga kita nak tunggu sampai sudah berkecai, sudah porak-peranda baru nak diajak kepada perpaduan?
Sedangkan kita sebagai sebuah model negara Islam, kita sebagai sebuah negara yang cukup moderate, kita sebagai sebuah negara yang menjadi model kepada dunia di luar sana, khasnya dunia Islam, saya rasa kita tak perlu tunggu sampai dah pecah, sampai dah bertaburan baru nak mengajak perpaduan. Kita ada kekuatan boleh mengajak kepada perpaduan pada hari ini. Sekarang saya nak tanya Wabi Ustaz. Ustaz ni masih lagi ahli majlis syura secara resmi je ataupun mengikut kenyataan akhbar yang kita baca, Wabi Ustaz tidak lagi menjadi ahli syura? Ada ke dimaklumkan secara resmi mengikut mana-mana pertubuhan, yalah, surat, telegram, email dan sebagainya, ada ke? Kebetulan soalan Datuk ni, sebelum saya bertolak daripada ke sini daripada rumah tadi, sampai surat yang bertarikh 14 Januari, tetapi surat itu hanya dipuskan pada tanggal 30 Januari. Surat berdaftar Pos Malaysia yang sampai ke rumah saya. Jadi sudah confirm lah secara hitam putihnya, saya memang bukan ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat. Kalau sebelum daripada ini, saya hanya tahu pemecatan itu bila balik daripada Gaza melalui media. Sebab itu saya tanyakan beberapa kali, saya tak boleh nak respon sangat dengan apa yang disebut tu, sebab saya sendiri pun hanya tahu melalui media. Tapi hari ini sudah confirm, sudah sampai suratnya, bertarikh 14 hari bulan, tapi dalam pada envelope itu cop ianya dikirim pada 30 Januari. Lama tu ya, daripada 13 ke 30 sampai pula ke saya hari ini berapa bulan tu? Hari ini 6 bulan. Kalau ikut saya dah ingatkan post yang salah dia, pasal kalau post 14 sampai 30 ada benda yang tak betul tu rupanya. Pos 30 hari bulan. Pos 30. Jadi Ustaz, kita sebelah ni kita nak berhenti. Tapi saya nak tanya Ustaz sikit dulu. Sila tak. Apa perasaan YB Ustaz bila dapat surat tu? Apa yang timbul dalam hati lah pada ketika membaca surat tu? Tak ada apa tu, dah 2 minggu dah saya baca dalam surat khabar. Maknanya dah satu dunia dah tahu. Saya tengok dalam laporan sebuah khabar, isu pemecatan ni sampai dibincang di sebuah media di Australia. Kawan-kawan saya di luar negeri duk telefon tanya. Saya berbalik daripada Jakarta 2-3 hari lepas, kawan-kawan di Jakarta bertanya. Dah lepas sampai ke Jakarta, dah lepas sampai ke Australia dah. Jadi bila sampai surat tu hari ni, dia hanya satu syurat, bagi saya lah satu syurat yang mengesahkan apa yang pemecatan. Dah. Padahal isu pemecatan ni sudah pun 2 minggu menjadi bahan bualan dalam media dan dalam negara kita. Saya sebenarnya nak berhenti, tapi saya nak tanya lagi satu. Apakah ini satu perkara yang biasa ke YB Ustaz dalam keadaan macam ni dalam PAS? Saya rasa agak luar biasa sikit, Datuk. Maknanya bagi sekeping surat untuk sampai daripada Jalan Raja Laut ke rumah saya di Bandar Bukit Mekota tu mengambil masa hampir 3 minggu. Saya ingat kalau kita hantar surat biasa pun 3 minggu ni, kalau hantar dispatch kejap je Ustaz, dia pergi bayar tol sikit dah sampai lah. Sampai. Tapi 3 minggu untuk sampai daripada Jalan Raja Laut sampai ke rumah saya adalah ada sedikit kekeliruan dan tanda tanya lah bagi saya. Okey, YB Ustaz, kita berhenti seketika. Perbincangan kita cukup rancak. Kita akan sambung sebentar lagi. Terima kasih kerana anda lagi masih bersama saya dalam soal jawab dengan tetamu saya, YB Ustaz Nasharuddin dari PAS. YB, saya nak tanya terus lah. Saya tak dapat baca surat yang YB dapat tu, mungkin YB Ustaz boleh terangkan sikit kandungan surat tu? Surat tu menyebut bahawa mesyuarat Majlis Syura Ulama' pada 13 hari bulan tu memutuskan untuk memecat saya kerana melanggar ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syura. Jadi saya tak tahu apa dia ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syura tu yang telah saya langgar. Mungkin kerana andaian saya lah, mungkin kerana saya membuat beberapa kenyataan media secara terbuka, dan mungkin juga beberapa pendirian saya dalam isu-isu yang terkini khasnya agak berbeza dengan pendirian parti. Jadi kalau itu dianggap sebagai melanggar ketetapan yang telah dibuat oleh Majlis Syura Ulama, maka kalau ikut kepada clause itu, Datuk, ramai orang nampaknya kena pecat daripada PAS lepas pandemi. Okey, Ustaz, saya nak tanya. Surat tu hanya memecat Ustaz daripada Majlis Syura, tapi Ustaz masih lagi menjadi ahli biasa PAS.
berlaku konflik dari segi kenyataan yang dibuat oleh Al-Fadhil Tok Guru Mursyidul Am dan juga kenyataan yang dibuat oleh Al-Fadhil Tuan Guru Presiden. Al-Fadhil Tuan Guru Mursyidul Am menyatakan bahawa saya telah bila dipecat sebagai ahli majlis syura ulama, automatik sebagai ahli PAS juga terpecat. Tapi kemudiannya Al-Fadhil Tuan Guru Presiden menyebut saya masih menjadi ahli. Ini pun saya hanya tahu melalui media juga lah. Saya tak ada sebarang pernyataan rasmi yang datang daripada parti tentang kedudukan saya sebagai ahli PAS. Jadi Wabi Ustaz ni sana pun tidak, sini pun tidak lah. Dia nampaknya masih lagi di awang . Saya tinggal Nasruddin Maisa lah tu. Tinggal Nasruddin Maisa. Aduh. Saya nak tanya satu lagi. Apakah, saya cuba mereka ya, apakah sebab musabab yang jadi begini? Agaknya macam Ustaz sebut tadi, kenyataan-kenyataan Ustaz tu mungkin berbeza dengan yang lain. Ya. Ada kena-mengena dengan isu kalimah Allah ke? Untuk kalanglah kita ambil isu kalimah Allah yang sedang menjadi perdebatan yang cukup hebat dalam masyarakat kita sekarang ini. Kalau sebab perlucutan jawatan saya sebagai Majlis Syura itu kerana bercanggah dengan pendirian ataupun ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syura Ulama, sebab itu saya sebutkan tadi, maka ramai yang sepatutnya juga dipecat. Saya mohon maaf menyebut termasuk Tuan Guru Presiden juga. Kenyataan Al-Fadhil Tuan Guru Presiden bercanggah dengan keputusan yang dibuat oleh Majlis Syura Ulama. Dan ramai lagi yang membuat kenyataan-kenyataan termasuk daripada kalangan ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang membuat kenyataan yang bercanggah dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Majlis Syura Ulama dalam isu kalimat Allah. Apatah lagi dalam isu-isu yang lain sebelum daripada ini. Ramai lagi yang harus juga diambil tindakan kerana juga secara terbuka bercanggah seperti mana mungkin kenyataan-kenyataan saya yang bercanggah. Jadi kalau mengikut logik lah, berasaskan kepada apa yang berlaku pada Wabi Ustaz, yang lain ni pun harus mungkin dapat surat, mungkin lambat lah. Kalau surat tu tulis hari ni, mungkin lagi 3 minggu dapat surat lah. Agak-agaknya macam tu akan berlaku ke? Allahu a'lam. Mungkin surat juga sudah dihantar, mungkin tak sampai lagi kepada mereka. Allahu a'lam. Saya sebenarnya nak tahu dalam PAS ni macam mana boleh timbul perbezaan pendirian yang begitu ketara. Saya tahu kalau di mana-mana parti pun mesti ada perbezaan pandangan dan opinion. Tapi dalam hal ini, dalam isu yang paling pokok, dia boleh berbeza begitu sehingga boleh memecah belahkan parti. Isu kalimah Allah tu. Ya. Isu kalimah Allah ni ialah saya lihat ada usaha yang cuba dibuat pendekatan secara akademik. Ada usaha yang cuba dibuat pendekatan secara ilmu akidah dan ilmu syariah. Tapi ada juga usaha yang diambil cuba dibuat pendekatan secara politik. Jadi apabila ada tiga pendekatan yang berbeza, sudah tentulah akan menimbulkan percanggahan pandangan dan perbezaan pendapat. Padahal bagi saya isu ini, akidah itu yang harus diberikan keutamaan, yang lain-lain itu dia terletak di bawah daripada akidah. Tapi bila ada kumpulan, mungkin ada usaha mungkin untuk menjadikan ini hanya sekadar isu politik, kan, sekadar ingin mungkin meraih sokongan daripada rakan-rakan kita yang beragama Kristian, ya, ataupun mungkin sekadar ingin kita meraih pandangan daripada rakan-rakan dalam parti komponen Pakatan Rakyat, maka jadilah imbangan antara tuntutan akidah dan tuntutan politik itu dia semacam satu baris, satu saf, satu martabat yang akan mengakibatkan berlakulah perjanggahan pendapat. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai isu akidah, isu yang tak sepatutnya orang lain, sebab tak sama Allah yang kita sembah ni. Kan Allah yang kita sembah dengan tuhan-tuhan yang disembah oleh orang lain. Penggunaan kalimat Allah juga tak boleh kita samakan dengan kalimat bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab. Saya ambil sebagai contoh, Dato', kalimat ustaz. Ustaz ni kalau dalam konteks masyarakat kita selalunya merujuk hanya kepada orang yang belajar agama. Baulah dia panggil, macam saya contohnya, orang panggil Ustaz Nasruddin. Orang tak panggil Ustaz Mat Talib. Pelik sikit bunyi tak? Datuk pun tak nak, mungkin tak nak dipanggil sebagai Ustaz Muhammad Talib. Dia panggil Datuk. Tapi penggunaan kalimat Ustaz ni dalam konteks masyarakat Arab, dia lain.
Ustaz Muhammad Talib. Ustaz siapa lagi? Kalau orang TV3 ni, Ustaz Ashraf contohnya. Kan? Ustaz tu maksud Encik. Ustaz juga membawa maksud Profesor. Jadi guru, jadi penggunaan itu tak tahu. Dia apa yang disebut sebagai uruf al-balad, apa yang disebut sebagai suasana keadaan masyarakat setempat itu harus diambil kira. Dalam konteks kalimat Allah ini, dia tidak boleh digunakan dalam konteks masyarakat kita kerana pertamanya dia tidak sesuai, tidak relevan, dia akan menimbulkan kekeliruan. Tapi yang lebih daripada itu, Datuk, usaha ke arah nak mempromosikan kalimat Allah ini, penggunaannya dalam Bible, dalam bahasa Melayu ini, kepada saya lebih saya lihat sebagai agenda, agenda tertentu untuk mengembangkan kefahaman-kefahaman itu kepada masyarakat Muslim dalam negara kita. Dalam konteks politik, nampaknya sekarang ini, YB Ustaz kena betulkan saya kalau saya silap. Apakah perkiraan politik itu sekarang ini mengatasi apa juga perkiraan lain dalam parti PAS? Dan apakah ini menjadi tonggak perjuangan PAS sejak dia mula ditubuhkan? Ramai orang melihat macam sudah lari. YB Ustaz kena terangkan sikit. Saya selalu mengungkap definisi politik dalam majlis-majlis ceramah baik, kuliah saya baik. Definisi yang saya pakai adalah apa yang disebut oleh Ibn Aqil. Saya sebut dalam bahasa Arab, Datuk, dengan izin. Siasah ataupun politik itu adalah al-fi'lun ma kana yakunun nas aqrabu ila salah. Yang dikatakan politik itu adalah perbuatan dan pengurusan bagi menjadikan manusia itu dekat kepada kebaikan. Itu yang saya fahami politik. Bila kita nak berpolitik untuk mengajak manusia dekat menjadi baik, maknanya kita akan gunakan segala mekanisme yang ada dan segala perjalanan, proses manoeuvringnya mestilah yang bertepatan dengan syarak, yang mendahulukan syarak, yang itu yang saya faham. Tetapi apabila ada percaturan, perkiraan-perkiraan yang meletakkan politik itu segala-galanya, sampaikan mungkin kadang-kadang terpaksa diketepikan hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan membela syariah dan akidah, contohnya dalam kalimat Allah ini, bagi saya dia sudah lari daripada trek asal. Penubuhan PAS pada tahun 1951 dan sejarahnya sehinggalah ke hari ini, kita lihat bagaimana konsistennya PAS itu dalam mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariah, perlaksanaan undang-undang syariah. Kita usahakan untuk melaksanakan syariah itu dalam kehidupan. Mungkin yang mutakhir ini kerana tuntutan semasa, mungkin nampak semacam cuba dilonggarkan pendirian itu hanya kerana dulu kita senang buat sebab kita seorang, kita bersendiri. Tapi bila dah ada kawan-kawan ni, mungkin tuntutan kawan-kawan itu lebih yang perlu diraikan, mengakibatkan tadilah ada kelonggaran. Jadi saya terpaksa tanya ni, bila kalau dalam PAS tu dengan landasannya yang begitu kukuh satu masa dulu, sekarang sudah ada pihak-pihak lain atas sebab kepentingan politik dan sebagainya boleh mempengaruhi perjuangan yang dipikul oleh PAS begitu lama. Apakah pemimpin PAS hari ini ataupun perjuangan PAS hari ini begitu rapuh dan boleh dipengaruhi oleh orang lain? Dalam PAS ni dia ada tiga dewan, Datuk. Dia ada Dewan Ulama, Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat. Dewan Ulama adalah merupakan, selain daripada Majlis Syura Ulama, Dewan Ulama adalah merupakan tunjang kepada kekuatan PAS yang sudah tentu saja akan memberikan juga pandu arah dalam perjalanan tersebut. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini mungkin selain daripada kedudukan Majlis Syura Ulama itu yang mungkin cuba dipertikaikan, diperlekehkan oleh kumpulan tertentu contohnya, begitu juga peranan Dewan Ulama itu yang cuba diperkecilkan, usaha itu sedang berlakulah. Tapi saya amat meyakini kekuatan yang ada pada Majlis Syura Ulama, kekuatan yang ada pada Dewan Ulama PAS pusat itu akan menunjangi PAS ini selagi mana konsep kepimpinan ulama yang diperjuangkan untuk sekian lama itu dikekalkan dan dijadikan teras kepada perjalanan parti, tidak
ianya dipengaruhi oleh unsur-unsur luar, unsur-unsur liberal, unsur-unsur pluralisme, unsur-unsur yang menganggap semua agama itu sama, unsur-unsur yang menganggap bahawa Tuhan itu sama saja, hak kebebasan boleh diberi dan sebagainya. Selagi mana tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur ini, insyaAllah saya rasa perjalanan itu akan jadi seperti mana yang di peringkat awal pas ditubuhkan. Dalam hal ini, YB, kita tengok kalau orang luar dalam PAS tu cuba nak mendekati PAS, dia tidak pula bertepuk sebelah tangan pasal ada puak-puak dalam PAS tu yang menyambut. Jadi kalau orang luar nak cuba, orang dalam dah sedia ada. Ini yang saya rasa yang boleh memberi tekanan kepada keseluruhan kepimpinan PAS. Ahli PAS ni ada lebih kurang 1 juta orang tu. PAS ni bukan milik individu. Tidak ada mana-mana individu yang boleh menunggak dada menyatakan PAS ni milik dia, dia saja yang ada hak untuk mentafsir, dia saja yang contohnya boleh menjadi mursyidul am, orang lain tidak layak. Contohnya kalau ada orang claim dia saja yang layak jadi mursyidul am, dia saja yang layak jadi presiden. Tak, PAS ni milik ahli dia 1 juta orang. Dia ada dasar dia, dia ada perlembagaan dia, dia ada sistem dia yang tersendiri. Selagi mana ini dalam keadaan ianya terpelihara dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang cuba melunakkan dasar-dasar asas PAS ini atas nama maslahah, atas nama kepentingan, atas nama politik dan sebagainya, insyaAllah dia akan berjalan seperti mana yang berjalan ianya sebelum daripada ini. Tapi kalau mudah saja terpengaruh dengan unsur-unsur luar ini hanya kerana contohnya kerana nak sampai Putrajaya, hanya kerana nak meraih tadi saya sebut rakan dan komponen dalam itu kan, hanya kerana ini sambil diletakkan dasar itu ke tepi, ini bagi saya bahaya bagi PAS, bahaya bagi 1 juta ahli PAS. Sudah ada tanda-tanda berkompromi lah, maknanya dasar perjuangan PAS itu yang satu ketika dulu dipegang kuat, sekarang ini sudah terancam. Saya nak tanya, bagi mereka yang dalam PAS yang tersepit dalam perjuangan ini pasal tak mahukan campur tangan ataupun pengaruh orang luar ini, sekuat mana agaknya mereka boleh mempengaruhi kepimpinan PAS sekarang untuk menolak orang-orang luar ini supaya bercampur tangan dalam hal PAS? Suara-suara yang menentang usaha ini sudah kedengaran. Sama ada suara yang datang daripada dalam sistem ataupun yang daripada luar seperti suara saya lah, dan juga suara ramai lagi ahli yang bukan dalam kepimpinan tapi yang melontarkan, kita lakukan ini kerana sayangnya kita kepada PAS, kita lakukan ini kerana kita tidak mahu PAS ini tercair dengan tuntutan semasa politik semata-mata sampai mengenepikan dasar. Dan yang membezakan PAS dengan UMNO, yang membezakan PAS dengan DAP, yang membezakan PAS dengan PKR, yang membezakan PAS dengan MCA dan sebagainya adalah tunjang Islam yang didukung oleh PAS. Saya sebenarnya nak tanya lepas ni tentang pemergian YB Ustaz ke Mekah dan Gaza, tapi sebelum tu saya ingat saya nak tanya satu soalan lagi, iaitu dah dapat surat kedudukan pun macam yang Ustaz sebut, apa agaknya tindakan Ustaz selepas ni? Nak yalah, kalau nak keluar parti ke, nak buat parti baru ke? Ini soalan yang bila saya datang kembali tadi, kawan-kawan saya tanya, pesan, jangan lupa tanya Ustaz. Saya masih ahli PAS tu. Sampai takat ini yang saya faham daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tuan Guru Presiden, saya masih ahli PAS lah. Lainlah kalau memang ia pula kenyataan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tok Guru Mursyid Am itu yang menyatakan secara automatik juga saya ini sudah terpecat sebagai ahli PAS. Tapi sekali lagi saya juga kalau ada surat pemecatan sebagai ahli PAS saya tunggu. Mungkin 3 minggu pula nak tunggu surat itu pula, Allahu'alam. Tapi apa yang akan saya buat sekarang ini, saya telah nyatakan beberapa hari lepas, bagi saya jawatan itu secondary. Bagi saya jawatan ini benda yang parti bagi pinjam kepada kita dan parti ambil semula. Yang penting sekarang sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang ingin menjadi seorang Muslim mukmin yang beramal agamanya, saya akan cuba buat semaksimum mungkin kemampuan
pada saya dalam kemampuan dan kapasiti yang saya miliki. Saya ingat dalam PAS, Wabi Ustaz, ya, ramai orang yang macam tu. Dia tidak mengejar pangkat, tidak menjaga kedudukan, tetapi sentimen seperti mana yang Wabi Ustaz sebut tu, saya rasa ramai yang menyokong lah. Saya juga rasa begitu, ramai. Mana sebab semua orang masuk PAS nak jadi wakil rakyat. Bukan semua orang masuk PAS untuk jabatan. Kan orang masuk PAS kerana ingin bersama dengan parti ini untuk memperjuangkan Islam. Sama juga dengan parti lain, Ustaz, saya rasa. Okey, Ustaz, saya berhenti dulu di sini untuk kali yang terakhir. Selepas ni kita akan sambung. Saya nak tanya Ustaz tentang kemargian ke Gaza dan Mekah. Ya? Silakan, Ustaz. Ustaz, saya kena tanya ni. Kalau Ustaz betul-betul lah nanti dipecat keluar daripada PAS dan mengikut perjuangan politik Ustaz, personaliti Ustaz, kawan-kawan Ustaz yang dekat ramai yang meminati Ustaz, mungkin ada parti-parti lain yang nak meminang lah Ustaz ni. Macam mana agaknya kalau berlaku macam tu? Setakat ni belum ada orang masuk minang dia tu. Belum ada lagi saya menerima sebarang tawaran untuk minang ni. Setakat ni macam saya sebutkan tadi, saya sebagai orang parti akur dengan apa yang ditentukan oleh parti. Cara yang terbaik untuk berkhidmat kepada rakyat, cara yang terbaik untuk kita memberikan sumbangan kepada Islam. Tetapi tidaklah bermakna pula kalau kita tidak ataupun kalau sekiranya saya dipecat saya tidak boleh berkhidmat, tidak. Sebab kerja Islam ni banyak tu. Tugas dan tanggungjawab dipikul ke atas kita ni terlampau banyak. Maknanya kalau kita tak boleh naik kereta ni, kita tidak boleh buat kaedah ni, kita buat cara ini. Yang menanti kita di luar sana itu cukup banyak. Tadi kita kata, saya pun setuju, kita masuk politik ni sebab orang masuk politik ni bukan nak mengejar kerusi umpamanya. Tapi YB duduk di Bacok sebagai ahli parlimen, agak-agaknya macam mana tu? Ada wura-wura bertanding lagi ke atau macam mana tu? Kalau merujuk kepada kenyataan Yang Berhormat Mashruddin Am tu, saya sudah tidak dicalonkan lagi sebagai ahli parlimen di sana dan mungkin juga di tempat lain. Tapi tadilah, maknanya sebagai orang parti kita akur dengan keputusan parti seperti mana saya akur dengan keputusan Majlis Syura Ulama. Okey, saya nak tanya pada Abi Ustaz, dua lawatan yang Ustaz buat ke luar negara dengan Datuk Seri Najib Razak sebagai PM. Cuba Ustaz terangkan titik-titik permulaan macam mana yang Ustaz ikut dia ke Mekah tu. Siapa yang ajar, apa punca dia, apa sebabnya yang Ustaz dimasukkan ke dalam rombongan tu? Yang lautan di Mekah bulan Ramadan lepas tu ada permintaan sebenarnya daripada ulama-ulama yang saya kenali lah, kawan saya di Mekah itu. Yang minta untuk mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Perdana Menteri bersempena dengan kehadiran beliau di mesyuarat OIC pada ketika itu. Dan saya cadangkan kepada Yang Mulia Perdana Menteri, kenapa juga tidak bila beliau berada di Mekah, ambil kesempatan itu bertemu dengan ulama, kita bermuzakarah, kita berbincang, mungkin beliau boleh menerima nasihat dan sebagainya. Kedua-dua pihak bersetuju. Dan persetujuan Yang Perdana Menteri itu telah diterima dengan baik oleh kawan-kawan ulama di sana itu, dan pertemuan telah diatur di Makkah. Yang mereka mengambil kesempatan itu, ulama-ulama sana terbuka, Datuk, berjumpa dengan walaupun Perdana Menteri. Dijumpa-jumpa itu dibagi tazkirah dulu kepada Perdana Menteri, dibagi dulu nasihat kepada Perdana Menteri. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah, itu kata ulama ini ayat Al-Quran itu yang dibaca. Menurut ulama itu ayat ini ditujukan kepada kamu wahai Perdana Menteri. Kan berlaku dialog yang cukup bagus. Bagi saya itu ruang yang cukup baik. Hubungan antara ulama dengan umara ini harus kita hidupkan budaya ini bagi memacu negara kita ini ke depan. Manakala lawatan ke Gaza pula. Tadi saya nak tanya balik ke masa Mekah tadi. Ya, Dok. Jadi agaknya lah saya sebagai orang luar melihat, agaknya pemergian Ustaz ke Mekah tu setelah majlis dulu mengatakan stop, berhenti ini kisah-kisah perpaduan tu, apakah itu dikaitkan dengan lawatan ke Mekah ni yang Ustaz pergi sama tu? Agenda di Mekah tu jauh lebih besar daripada agenda PAS dan UMNO.
agenda di Mekah itu adalah agenda ummah. Sebab mereka tahu bila mereka jumpa Perdana Menteri Malaysia, mereka boleh minta Perdana Menteri Malaysia ini untuk menyuarakan rasa hati daripada ulama ini untuk diangkat kepada satu persidangan antarabangsa yang besar semacam persidangan OIC itu, kerana harapan yang begitu tinggi mereka letakkan kepada Perdana Menteri kita dan juga kepada Malaysia. Jadi mereka minta itu untuk jadikan Malaysia sebagai platform untuk mereka bawa suara mereka. Dan bagi saya, apa yang berlaku di Mekah itu jauh daripada agenda PAS, jauh daripada agenda UMNO. Malaysia ni kalau kita tak silap ya Walbi, daripada dulu pun memang bersuara lantang dalam hal-hal terutamanya antarabangsa di peringkat OIC. Yeah. Jadi bukanlah satu perkara baru kan. Yeah. Tetapi apabila di Mekah tu, bila mereka meminta Datuk Seri Najib meneruskan perjuangan itu dengan bantuan Ustaz, itu satu perkara yang patut dibagi sambutan oleh semua orang. Itulah saya sebutkan tadi. Sebab tu saya sebut, walaupun boleh saja orang nak kata balik daripada Mekah tu macam-macam juga tuduhan yang itu yang saya nak tanya tu, bila saya balik tu apa berlaku, apa tuduhan-tuduhan yang dibuat, antara yang tuduhannya mengatakan saya ni munafik, saya ni macam-macam lah, maknanya kalau senarai itu terlalu banyak nak sebut. Tapi bagi saya yang penting matlamat kita untuk membawa mesej ummah ini amat penting, Datuk. Dia jauh lebih penting daripada PAS dan UMNO. PAS dan UMNO ini hanya merupakan dua kelompok yang sedang berpolitik di Malaysia ini. Tapi agenda besar itu, harapan yang begitu tinggi yang mereka letakkan kepada kita itu cukup-cukup tinggi. Lepas tu Ustaz, baru-baru ni Ustaz pergi ke Gaza. Saya pun pernah pergi ke Gaza dua kali. Tapi saya melihat pemergian sesiapa juga orang bukan daripada Palestin atau ke Gaza satu risiko yang besar. Jadi cuba Ustaz cerita macam mana perjalanan tu. Saya ada berbisik kepada yang memuat Perdana Menteri, kerana dalam rombongan ke Gaza baru-baru ini, bagi saya sesuatu yang menarik. Sebab selain daripada yang berhormat Perdana Menteri bawa, sudah tentulah Menteri Luar, saya sebagai ahli parlimen, yang berhormat Perdana Menteri juga bawa isteri, Datin Seri, bawa dua-dua anaknya dan juga bawa bakal menantu. Saya sebut kepada Perdana Menteri, kata bawa diri dia, isteri, anak, bakal menantu, takdirlah kita minta jauh, alhamdulillah kita pulang dengan selamat. Takdirlah berlaku apa-apa hari itu di Gaza, habis keturunan Najib Razak tu. Jadi itu sifat keberanian yang ditunjukkan oleh beliau. Itu satu aspek, satu aspek sajalah. Bagi saya apa yang berlaku di Gaza baru ini, itu sumbangan rakyat Malaysia kepada Gaza ni bukan baru. Melalui bermacam-macam NGO yang telah turun ke Gaza. Kita tahu ada Aman Palestin yang di sana, ada Aksa Syarif, ada Yayasan Amal, Bulan ada Muslim Sabit Merah, Bulan Sabit Merah, One Malaysia, semuanya ni dah turun. Rakyat Malaysia juga dah beri sumbangan. Kita buat masjid, kita buat program di surau, kumpul 10,000, buat masjid, program di masjid kumpul 30,000, kumpul antara 60,000, 70,000. Tapi kali ini bila lawatan itu diketuai oleh seorang Perdana Menteri, ketua sebuah negara, yang antara perkara yang telah dipersetujui oleh Yang Mahu Perdana Menteri untuk membangunkan Gaza, antaranya satu, membina semula bangunan pejabat Perdana Menteri yang dibom oleh Israel yang berharga $1 juta. Perdana Menteri juga bersetuju untuk membina sebuah Al-Madrasa Al-Malaysia, dipanggil Malaysian School, yang berharga $4 juta. Kemudian juga ada sumbangan melalui tabung yang telah diusahakan oleh isteri Yang Mahu Perdana Menteri kan untuk membina sebuah wing di sebuah hospital. Bila kita pergi, Datuk, saya menyertai rombongan pemimpin negara, dari segi sumbangannya kita tinggalkan paling tidak hari itu dalam lautan kita hampir 20 juta ringgit untuk membantu Gaza yang memerlukan. Membantu orang Islam ni, prihatin kepada orang Islam ni bukan hanya sekadar tanggungjawab sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti Malaysia ini, tapi man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak prihatin dengan masalah orang Islam, dia bukan daripada kalangan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keprihatinan yang ditunjukkan oleh negara melalui NGO-nya, melalui rakyatnya dalam lawatan itu di-endorse oleh oleh kepimpinan negara dengan projek-projek yang sedemikian. Apa yang saya harapkan adalah
Ya, boleh saja ditafsir macam-macam. Macam-macamlah orang mentafsir lawatan itu. A, B, C dan sebagainya. Bagi saya, kita harus gebelingkan usaha untuk membantu sekadar mana kemampuan yang ada pada kita di mana saja tempat yang memerlukan. Dalam konteks ini, Gaza memerlukan. Malaysia sudah memberi sumbangan di banyak tempat. Tapi Gaza ini agak signifikan kerana mereka berdepan dengan musuh yang cukup jelas. Kawan-kawan pun tanya Ustaz. Yeah. Bila Ustaz dah pergi dengan PM kedua tempat ni, pergi ke Mekah, pergi ke Gaza, dia tanya saya, cuba tanya Ustaz, ada ke bisik-bisik Ustaz Nasiruddin masuklah UMNO? Ada ke begitu? Saya dah sebut tadi, saya belum, siapa-siapa pun tak pernah pinang saya, termasuk yang Mak Perdana Menteri pun tak pernah sebut ajak saya masuk UMNO. Saya berani menyebut secara terbuka dalam TV pada malam ini, memang tidak ada langsung pernah keluar daripada mulut yang Mak Perdana Menteri ajak saya masuk UMNO. Tapi saya rasa dalam PAS ni mungkin ramai juga pemimpin-pemimpin dia yang senang, yang suka, yang memberi galakan, memberi dorongan kepada apa yang YB Ustaz buat, pergi ke Mekah dan pergi ke Gaza dengan PM. Apa pandangan dia orang, apa komen dia orang apabila Ustaz balik daripada kedua-dua tempat ni dengan PM? Bagi yang menyokong pemergian saya itu, antara ulasan dan tafsiran mereka adalah mereka banggalah kerana ketua negara ajak orang PAS pergi kan untuk bersama dalam rombongan. Saya juga kebetulan sebagai ahli parlimen, saya dah sebut dalam banyak tempat, banyak sebelum daripada ini saya hadir dalam program-program luar negeri yang saya bersama dengan kepimpinan negara yang lain, dengan menteri, dengan speaker dan sebagainya. Malah saya sendiri pernah mewakili negara, Datuk, saya ulang, Tan Sri Speaker, Tan Sri Pandekar pernah menghantar saya menjadi wakil beliau dalam satu persidangan speaker parlimen negara UIC di Damascus dua tahun lepas, berucap bagi pihak beliau lagi sebagai speaker, macam saya pula speaker pada ketika berucap. Jadi itu bukannya satu perkara yang pernah ataupun selalu berlaku kan? Saya rasa tak pernah berlaku. Saya cek dengan kawan-kawan di parlimen, memang tak pernah berlaku seorang daripada Fatih Pembangkang mewakili speaker, bukan bersama dalam rombongan speaker. Saya pernah bersama dengan rombongan speaker ke Iran, ke Dubai, ke Doha, ke Tanzania, pernah bersama dengan rombongan speaker itu, tapi mewakili speaker, maknanya saya bercakap bagi pihak speaker. Jadi bagi saya itu satu penghormatan kepada PAS, dan bagi saya juga satu kematangan dalam konteks politik, dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kita patutnya satu suara. Isu Palestin, bila kita buat persidangan khas di parlimen, satu suara. Isu keganasan di mana saja, suara kita akan satu. Jadi bukan benda yang pelik bagi saya. Saya nak balik sikit kepada sejarah, Wahbi. Semasa almarhum Fadil Noor meninggal, pada kalau tak silap saya bulan semasa UMNO mengadakan perhimpunan agung dia. Pada masa itu kalau tak silap saya, Tuan Abdullah menjadi Perdana Menteri dan Datuk Seri Najib menjadi Menteri Pertahanan. Saya dibagitahu oleh kawan-kawan pada masa itu lagi tanda-tanda persahabatan antara pemimpin UMNO dengan pemimpin PAS dah nyata. Cuba pasal kalau tak silap saya, Ustaz lebih arif dalam hal ini. Cuba Ustaz ceritakan. Antara tanda-tanda persahabatan seperti yang Datuk sebutkan itu, Datuk Seri Najib pada ketika itu Menteri Pertahanan. Dia adalah antara menteri yang awal tiba di HUKM. Almarhum Ustaz Fadil menghembuskan nafas terakhirnya di HUKM. Dia antara menteri yang awal sampai di HUKM. Dan kebetulan saya ada di bilik mayat itu ketika Datuk Seri Najib sampai. Dan dia bertanya kepada saya apa benda yang boleh kerajaan bantu. Saya pada ketika itu ingat nak minta ambulans aja sebiji untuk kita bawa jenazah. Dia kata, nak bawa balik mana? Saya kata, kita nak bawa balik Kedah jenazah ni. Dia sendiri di depan saya menghubungi dia Menteri Pertahanan dan menyediakan sebuah kapal terbang untuk dibawa jenazah almarhum Ustaz Fadil daripada Kuala Lumpur ke Kedah. Jadi dan saya ingat lagi kita nak naik kapal terbang daripada airport Subang
TUDM, TUDM itu ketika jenazah nak diangkat dalam kereta bang, ketika itu Imam Muhammad Palah datang. Imam Muhammad Datuk Seri Abdullah Badawi, Tun Badawi lah, datang dan beliau masuk ke dalam kereta jenazah tu, membacakan Fatihah dalam kereta jenazah itu. Jadi dalam hal ini, itulah tadi, bibit-bibit semangat persaudaraan itu ada. Tapi janganlah tunggu mati baru nak kita menimbulkan persaudaraan. Nak tak. Tunggu negara dah pecah baru kita. Nak kucak kacir baru nak kelangkah apa. Kenapa tidak dalam keadaan tenang-tenang ni duduk kita bincang. Ustaz, saya minta maaf, kita dah sampai ke penghujung program. Saya rasa ini satu program yang baik. Ramai orang ingin tahu jawapan-jawapan pada Ustaz. Kita serahkan kepada mereka untuk menilainya. Jadi, rancangan soal-jawab, saudara penonton, kini tiba di penghujungnya. Salam hormat dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.